burung tayamu kalau ada najis yang nempel kudu dihilangin dulu. Kalau ada najis yang nempel katakan gak ada air, bagaimana mau dihilangin najisnya kalau gak ada air? Nah emang najis bisa dihilanginnya pakai air doang? Tadi umpama kita habis kencing tak gak ada air kan udah diajarin itu yang pertama. Kalau kencing bat cebok yang gak ada air itu dengan bat batu. Umpama ini untung nih kepala sotong nih terus kencing setek ada. Jadi dengan 3 kali satu jajan begini ya umpama airnya dan besok 1, 2, 3 kan gitu ya 1, 2, 3 kayak 3 sudut nih begini ini misalnya sotong 1 dan begini 1, 2, 3 dan begitu ada salah tapi 1, 2, 3 berbeda-beda 1, 2, 3 atau 1, 2 1, 2 ambil lagi 2 ambil lagi kalau lu cek-cek kan bisa naik cek bang kalau pernah di toilet ada 3 jejer airnya mati semua nih Ustaz 3 jejer tuh mati semua ada kan 3 pindah tuh mati semua akhirnya batu gak ada gosok tembok gesek di pinggiran itu gak apa-apa. Kalau tidak ada batu, gunakan sesuatu yang sifatnya bisa menarik si najis. Menarik atau menghilangkan si najis. Menarik ini ya, menarik tutup najisnya, menghilangkan, mengangkat. Sedangkan kenapa? Dengan sesuatu yang tetap, atau sesuatu yang dapat bisa dengan di temboknya, diginiin, setelah tidak punya uang, dari situ semua. Atau dengan tisu. Kalau dalam air ini Ustaz, airnya itu kadang suka yang nempel di dinding dalam bagian itu najis enggak sih? Itu najis enggak sih air wastafelnya itu pernah enggak nemuin? Kalau airnya ngalir, kalau ada airnya ngalir tapi dia tipis banget tidak di pinggiran dinding. Benar. Kalau airnya ngalir itu masih boleh. Boleh ya? Kalau pas lagi ngalir masih boleh. Karena airnya ngalir kayak ikran gitu kan sama walaupun cuma dia kan nempel sama tembok apa bau lumpuh ya beri tantangan lah kalau airnya lagi kalau airnya ngalir apa namanya masih boleh walaupun tapi kalau nggak ada airnya itu jadi najis. Kenapa? Karena itu kan kroset. Iya. Kroset. Walaupun tipis tuh nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa. Yang penting airnya ngalir. Airnya ngalir. Kalau daun kroset? Daun dipepet. Ya, mau tisu, mau daun, boleh. Yang penting yang sifatnya keset. Atau pakai parut kelapa deh kalian. Pasir, kayak pasir.